Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Muhammad Isam. Bapak Ustadz, kami mau bertanya bagaimana cara mendekatkan anak dengan Al-Quran. Terima kasih, mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Haji, pertanyaan Anda, bagaimana kemudian kita mendekatkan putra-putri kita agar cinta kepada Al-Quran? Masya Allah, semoga ini menjadi inspirasi buat kita semuanya. Saudaraku, yang pertama, pastikan ketika kita mengenalkan Al-Quran kepada putra-putri kita, kita memulainya sejak sedini mungkin. Ada satu teori yang menyampaikan bahwa di masa kehamilan itu, di saat usia 4 bulan di mana ruh sudah ditiupkan, maka saat itu neuron-neuron dalam otaknya itu sudah mulai tumbuh dan anak sudah bisa diajak berkomunikasi meski masih di dalam kandungannya. Karena itu, mulai kapan? Ya sejak mulai hamilnya harus sudah kita ajarkan agar cinta kepada Al-Quran. Caranya bagaimana? Dengarkan. Bisa melalui audio, bisa melalui kaset, CD, dan seterusnya. Kita putarkan murattal setiap hari yang kita dengarkan kepada bayi yang ada dalam kandungan kita. Yang kedua, ketika di masa kecilnya, di usia balita antara 0 sampai 5 tahun, pastikan kita munculkan kepada putra putri kita yang masih balita ini permainan-permainan di mana di dalamnya itu sudah mengandung nilai-nilai Al-Quran. Bisa dengan mengenalkan abjad-abjadnya, dan ini banyak, ada yang bahkan bisa dibawa sampai ketika mandinya dan seterusnya. Bisa juga melalui permainan atau nyanyian, misalnya nyanyian abata saja dan seterusnya, itu sudah dikenalkan di masa usia balitanya. Lalu saat selesai balita, kita mulai memberikan kewajiban waktu sebagai bentuk penanaman dasar belajar Al-Quran kepada mereka. Dan akhlak Al-Quran itu untuk putra-putri kita adalah 5T, yaitu tahsin tilawahnya, bagaimana membaca Al-Qurannya, kemudian tahfidznya, bagaimana menghafal Al-Quran itu sendiri, lalu yang ketiga adalah tarjimnya, bagaimana menterjemahkannya, lalu yang keempat tafsirnya, dan kelima tafhimnya. Lalu yang keempat, saudaraku, pastikan bi'ah dalam lingkungan kecil keluarga kita itu adalah keluarga yang terbiasa cinta dengan Al-Quran. Sehingga dengan lingkungan yang terbiasa cinta kepada Al-Quran, akan muncul generasi-generasi kita yang cinta dan menjadi pembela Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.